Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini masih akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Buku ini menurut saya sangat enak sekali buat belajar, terbitan dari Erlangga ya, karena sangat ringkas, mudah dipahami dan juga mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan dan juga sikap ya. Sebenarnya untuk buku ini hampir sama dengan buku matematika kelas 4, pengarangnya juga sama, cuman model bukunya saja yang berbeda ya. Jadi kalau kalian sama-sama menggunakan buku matematika kelas 4 itu bisa dilihat lagi yang karangan Gunanto sama Desi Adalia ya. Oke, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan dari bab 8 ya, mengenai pengolahan data, yang mana kita sudah sampai pada latihan ulangan bab 8 di paket 2 yang bagian C untuk hari ini ya. Jadi untuk sebelumnya kemarin sudah kita bahas bagian A dan bagian B. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yang bagian C. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Berikut adalah data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 4 ya. Ada 85, 80, 60, 75, 75, 80, 90, 95, 60, 65 dan seterusnya sampai dengan 75 ya. Tidak saya bacakan semua, bisa dilihat. Buatlah tabel berdasarkan data di atas. Jadi kita diminta untuk membuat tabel ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita lihat penyelesaiannya sebagai berikut. Oke, berdasarkan data tersebut ya, kita tentukan dulu data tertingginya ya, atau nilai tertingginya itu adalah 100 ya. Ini sudah saya lihat di sini ya, ini yang 100. Kemudian untuk nilai terendahnya itu adalah 60 ya, ini 60 data terendah. Ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam membuat tabel. Setelah itu kita hitung banyak datanya, ada berapa banyak datanya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kali 3 ada 30 ya banyak datanya. Maka ini kita tulis. Sebenarnya setelah ini untuk mempermudah kita urutkan terlebih dahulu datanya ya. Langkahnya seperti itu, harus diurutkan dari yang terendah sampai tertinggi. Tapi ini tidak saya buat ya, karena di materi sebenarnya sudah saya jelaskan juga bagaimana cara membuat tabel dari data yang diketahui ya. Bisa dilihat di playlist bagian materi matematika cara membuat tabel ya. Oke, sekarang kita masukkan ya. Ini kita buat tabelnya seperti ini ya. Jadi kita tuliskan mulai dari nilai terendah sampai tertinggi dulu. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 ya, sesuai yang ada di data. Nah, kemudian kita hitung ya, yang mendapatkan nilai 60 itu ada berapa anak ya. Kita lihat di sini yang dapat nilai 60 ada 1, 2, 3 ya, jangan sampai kelewatan ya. Ya, yang mendapatkan nilai 60 ada 3, maka kita masukkan ke dalam tabelnya ada 3 ya. Sebenarnya kalau sudah kita urutkan lebih enak, tapi tidak apa-apa ya. Ini sudah saya buat seperti ini. Kemudian yang mendapatkan 65, 65 ada berapa anak? Kita lihat 1, 2 ya. Hanya ada 2 yang mendapatkan nilai 65, berarti ada 2 anak. Kemudian yang mendapatkan nilai 70 ada berapa datanya? Di sini baris pertama tidak ada, baris kedua tidak ada, baris ketiga ada 1, hanya ada 1 ya. Nilai 70 hanya ada 1 anak. Yang mendapatkan nilai 75
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak yang mendapatkan nilai 80. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak yang mendapatkan nilai 85. Ada 1, 2, 3 yang mendapatkan 85. Ada 3 anak. Kemudian yang mendapatkan nilai 90. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 anak yang mendapatkan nilai 95. Ada berapa ini? 1, 2, 3, ya. Ada 3 anak, sedangkan yang mendapatkan nilai 100, ini yang belum kecoret, ada 1 ya. Oke, banyak datanya tadi ada 30, coba kita cek lagi apakah sesuai. 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 1, 6, 6 tambah 6 ada 12, 12 ditambah 7, 19, 19 ditambah 3, 22, 22 ditambah 4, 26, 26 tambah 3, 29, 29 tambah 1, 30, berarti sesuai. Jadi ini sudah benar ya, tabel yang kita buat, jadi jumlah datanya sesuai dengan yang ada di data tersebut. Oke, jadi inilah tabel nilai ulangan harian matematika untuk siswa kelas 4. Jadi ini jawaban untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tabel berikut menyajikan tinggi badan dan berat badan dari 15 siswa ya. Tinggi badan dan berat badan dari 5 siswa, bukan 15 siswa ya. Di sini ada Mita, Bayu, Beni, Dayu, dan Siti dengan tinggi badan dan berat badan ya. Untuk Mita tingginya 135, beratnya 40, ini ada satuannya sentimeter sama kilo ya. Kemudian Bayu tingginya 130, beratnya 34. Untuk Beni tingginya 135, beratnya 38. Dayu tingginya 134, beratnya 41, dan Siti tingginya 137 dan beratnya adalah 40 kg. Ini pertanyaan yang A. Siapakah yang paling tinggi dari 5 siswa di atas? Nah, siapa berarti namanya ya. Yang paling tinggi berarti kita lihat di kolom tinggi badan sini yang nilainya paling besar. Ini 130-an semua ya. Ini 5, ini 4, ini nah ini yang paling tinggi berarti 137. Maka yang paling tinggi siapa? Ini termasuk contoh menafsirkan data. Nah, yang paling tinggi di sini adalah Siti karena tingginya 137. Maka jawaban nomor 2A adalah Siti ya jawabannya. Siapakah yang paling tinggi dari 5 siswa di atas? Jawabannya adalah yang paling tinggi dari 5 siswa di atas adalah Siti. Kemudian untuk yang B, siapakah yang paling berat dari 5 siswa di atas? Paling berat berarti kita lihat yang berat badannya paling besar. Untuk paling tinggi ini 40, di atasnya 40 ada 41. Nah, paling berat berarti yang nilainya paling besar 41 ya. Jadi jawabannya adalah Dayu. Maka yang paling berat dari 5 siswa di atas adalah Dayu. Jadi jawabannya yang A tadi Siti, yang jawaban yang B adalah Dayu. Selanjutnya kita ke nomor 3. Perhatikan data hobi siswa kelas 4 SD Pelita berikut. Ini hobi siswa ya, SD kelas 4 di SD Pelita ya. Ini ada yang hobi membaca, menggambar, menyanyi dan juga menari ya. Ini beberapa hobi siswa. Lah di sini yang sumbu tegaknya ini adalah banyak siswa, yang sumbu mendatarnya ini adalah hobi ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya.
dalam batang-batang ini, ya. Yang paling banyak di sini adalah hobinya yang paling tinggi, berarti membaca. Kemudian yang paling sedikit adalah menggambar. Sebelum kita jawab soalnya ya, kita jelaskan sedikit dulu. Kemudian di sini siswa yang paling banyak yang memiliki hobi membaca itu ada 12 siswa. Ini yang hobi menggambar ada ini antara 6 sama 8, berarti di tengah-tengahnya 7 ya skalanya. Jadi yang hobi menggambar ada 7 siswa. Yang hobi menyanyi ada 11 siswa ya. Ini antara 10 sama 12 ya tingginya. Kemudian yang hobi menari adalah 8 siswa. Nah, ini mungkin cara membaca diagram batang. Oke, sekarang langsung kita ke pertanyaannya. Hobi apakah yang paling banyak diminati? Di sini hobi yang paling banyak diminati berarti kita lihat yang paling tinggi diagram batangnya ya. Nih, berarti yang paling banyak diminati adalah hobi membaca ya. Jadi siswa SD Pelita itu paling banyak yang suka membaca. Ini ada 12 siswa. Jadi jawaban untuk yang A, hobi apakah yang paling banyak diminati? Jawabannya adalah membaca untuk yang A. Kemudian untuk yang B, berapa banyak siswa yang hobi menyanyi? Nah, kita lihat hobi menyanyi banyak siswanya di sini ya. Jadi antara 10 sama 12 di tengah-tengahnya, berarti dia 11. Jadi banyak siswa yang memiliki hobi menyanyi ada 11 siswa. Jadi jawabannya adalah 11 siswa. Kemudian yang C, berapa jumlah seluruh siswa kelas 4 SD Pelita? Nah, kalau jumlah seluruh siswa berarti kita tambahkan ya, dari yang hobi membaca itu ada 12, ditambah dengan yang hobi menggambar itu ada 7 ya, ditambah yang hobi menyanyi tadi ada 11 ya. Kemudian ditambah yang hobi menari ada 8. Oke, berarti kalau kita hitung semuanya hasilnya adalah 38 siswa. Jadi jumlah seluruh siswa kelas 4 SD Pelita adalah 38 siswa. Jadi kita tambahkan tadi 12, kalau dituliskan ya, 12 ditambah 7 ditambah dengan 11 ditambah dengan 8, hasilnya adalah 38 siswa ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan ulangan bab 8 pakai 2 yang bagian C, dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Untuk nomor 4 dan 5 ya, bisa diikuti terus di channel YouTube Rivanista supaya tidak ketinggalan jawaban berikutnya ya. Dan untuk jawaban-jawaban yang lainnya sudah ada juga, bisa dilihat di playlist pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu buat kita semua ya. Mungkin saran ataupun masukannya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.